Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Agam Payama. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial, membuat video bagaimana cara klarifikasi tutorial cara membuat lampu dudukan akrilik. Namun sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Ini ada, kalau ini yang saya pegang ini adalah bambu. Terus kita lukis menggunakan alat lukis bakar berupa pemandangan. Terus di sini saya kasih lubang. Biasanya ini saya gunakan untuk gantungan kunci. Terus ada tulisan Agam Payama gitu. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Taruh mana nih? Taruh sini. Taruh sini aja. Bahan yang kita siapkan adalah yang pertama yaitu lampu. Kalian butuh lampu jika kalian mau membuat lampu dudukan akrilik. Untuk tutorialnya kalian sebenarnya juga sudah menonton barangkali. Kalau belum, kalian bisa nonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara membuat dudukan lampu akrilik. Ini lampu LED kita modif seperti ini. Terus selanjutnya kalian juga membutuhkan lampu penjepit atau kayu sebagai penjepit. Kayu ini fungsinya untuk menjepit lampu LED. Nah seperti ini. Terus akriliknya kita pasang di atas. Setelah itu kita nyalakan. Untuk kayunya kita siapkan kayu yang sudah berwarna. Ini bekas ya, kayu bekas. Terus kita cek apakah nyala. Jika ada pertanyaan, silahkan komen video di bawah ini. Kita nyalakan, apa bisa menyala gitu ya. Nah, pemirsa, ini sudah nyala, warnanya merah. Ya, merah. Taram, taram, taram. Terus lah caranya tuh gini. Caranya tuh gini. Nah, kalian di sini kalian bolong, terus nanti lubangnya lewat sini. Terus ini kalian pasang gini. Terus ini kalian pasang gini. Nah, berhubung ini memorinya habis, jadi aku nggak bisa lanjutin videonya. Jadi sekian aja. Maaf ya.